Jelang laga Indonesia vs Brunei Darussalam, para supporter berdatangan ke GBK. 70.000 tiket habis terjual. GBK akan memerah. Timnas akan bermain di GBK malam ini menghadapi Brunei Darussalam di ronde awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjamu Brunei Darussalam di GBK menjadi agenda pasukan Shin Tae-yong. Setelah itu jelang 3 hari Timnas yang akan bertandang ke Brunei. Para pengamat memprediksi Timnas akan memenangkan pertandingan kali ini. Catatan statistik Indonesia selalu menang ketika bermain di kandang kecuali saat hadapi Argentina. Para supporter sudah rindu dengan permainan Timnas di bawah komando pelatih asal Korea Selatan. Passing akurat dan daya juang pemain di lapangan yang membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Banyak supporter menerka hasil pertandingan 5-0 untuk Timnas. Ada yang nebak 8-0. Berapapun skornya, yang penting menang dengan permainan indah.